yang namanya pertemuan empat mata itu pasti punya kepentingan. Yang pertama, saling tukar informasi, mengukur sebuah sikap, atau ada motif yang terkait dengan kepentingan dan input tersebut. Persoalannya, pertemuan empat mata itu Bambang Pacul tidak tahu. Karena Mbak Puan adalah atasanku. Di DPR maupun di partai. So, jangan kau tanyakan sama gue. Nanti kau tanyakan yang pertemuan empat mata. Understand?